Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Sebelum ini, penyanyi Datuk Aisyah meluahkan rasa muskil dengan pemilihan rakan duet bagi pertandingan All-Star Gegar Vaganza minggu keempat yang akan datang. Berikutan daripada itu, rata-rata netizen meninggalkan komen berbaur kecaman buat pelantun suara janji manismu itu. Di Instagram, Aisyah memberitahu dia menerima pelbagai kecaman berikutan kemuskilan tersebut. Malah penyanyi ini sedar bahwa pengacara Azwan Ali turut bercakap mengenai dirinya. Alhamdulillah, semoga dengan berbagai kecaman ini akan mengurangkan dosa-dosa yang lepas. Di kalangan artis pun ada, walaupun saya tak baca, tetapi saya boleh bayangkan bahasa yang digunakan Azwan Ali. Saya tak kenal you sebagai diva AA, saya kenal you dari time AJL dan music-music. Saya tahu you dah berapa kali cuit, tapi I diamkan saja. I selalu tertanya-tanya, what happened to you? Kenapa you marah sangat? Tambah Aisyah lagi, dia dan Azwan sudah meningkat usia dan bukan budak-budak lagi. Oleh sebab itu, Aisyah berdoa agar Azwan diberi ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Jangan macam ni, Wan. Orang kata bagaimana kita hidup akan kelihatan nanti bila saat sakratul maut. Jangan sampai malaikat maut pun you maki, kata Aisyah.